saya berangkat umroh. Iya. Bos. Ustaz, itu tolongin. Enggak, ini bercanda nih pasti nih. Enggak, Ustaz, itu tolongin. Ustaz, lu sih beneran kayaknya. Enggak. Ustaz Musa, Ustaz. Ustaz kenapa, Ustaz? Ustaz enggak kenapa-napa? Ustazah, enggak boleh lo pegang-pegang saya kayak gini, kan kita bukan murim. Tapi saya enggak apa-apa kok, saya cuman aduh ini maaf tangannya aduh. Aku di situ. Itu Ustaz Ridwan. Ya, kok pingsan lagi? Ustaz. Enggak, pura-pura doang. Oh. Ustaz. Ya soalnya saya yang pertama saya benar-benar kaget. Kok bisa gitu? Ustadz Ridwan pilih saya, memangnya Ustadz Ridwan sama Ustadz Januyuy nggak mau berangkat umroh juga? Insya Allah Ustadz, saya juga pengen berangkat umroh. Siapa sih Ustadz yang nggak kepengen umroh? Mungkin saat ini rezekinya Ustadz Musa untuk berangkat umroh di bulan suci Ramadan yang pahalanya sama saja seperti berangkat haji bersama Rasulullah. Ya betul Allah. Jadi begini Ustaz, setelah saya pikir-pikir, kemarin-kemarin itu kan Ustaz Musa itu lebih banyak berperan untuk membantu kakek Arif bertemu dengan anaknya dan cucunya. Jadi pantaslah kalau Ustaz Musa yang berangkat umroh. Emang iya sih. Saya sih lebih seneng lagi kalau Ustaz Januyuy bisa ikut sama saya. Ustaz. Sabar. Kalau begitu terima kasih atas kepercayaan Ustaz Ridwan maupun Ustaz Januyuy memilih saya. Saya terima ini dengan rasa terima kasih yang sangat luar biasa. Saya terima ya. Iya Ustaz. Itu pasti kita 40 juta buat umroh. Waduh. Baik banget kakek Arif ya. Ustaz Musa ibarat kata ketimbaan durian rontok. Cuma satu durian aja udah sakit banget Pak Sikiti. Apalagi kena durian sepohon Pak Sikiti. Itu mah udah bisa amsyong Pak Sikiti. Kepala Oe udah bisa pecah. Sun, maksudnya rejeki nomplok, bukan Pak Sikiti ketiban durian rontok. Loh gimana sih Sun? Asun ada aja, masa iya kepala saya ketiban durian, saya gak mau. Iya Asun. Itu kan ibarat kata. Aduh, kalau saya beneran tiba durian ini mah. Aduh, Pak Sri Kiti, maafin aku ya, aku nggak sengaja. Pak Sri Kiti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Sri Kiti. Nggak apa-apa. Aku di sini, hei. Iya. Kebetulan emang saya lagi senang, jadi saya maafin. Hah? Menang? Aduh, Pak Sri Kiti habis menang apa? Bukan menang, tapi senang. Senang? Tapi senang kenapa? Saya senang soalnya bakal ada yang pergi umroh di sini. Umroh? Apa itu umroh? Umroh itu pergi ke tempat Allah, Mister. Tempat yang dimana kalau kita berdoa di sana, insya Allah akan dikabulin doanya, Mister. Betul, kata si Haikal. Betul. Yaudah, Haikal, Asun, Serge, kalau begitu saya ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.